anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu perandaan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan anak terlahir seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Selanjutnya. Zakharia 9 ayat 19. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nama pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang berkuasa dan berserta bersama kami. Mion. Cerita cerita lima kita ini sama cuma yang suka cinta mereka. Ah apa? Bukas dua Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Terima kasih atas studinya dari anak sekolah minggu. Mari kita melanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan pujian sambutan Yesus. Oh,
bisa ditempati ini Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Walaupun dalam masa pandemi ini Tuhan, Tuhan masih memberkati kami Bapak. Memberikan keselamatan kami Tuhan, jaga setiap kami Bapak yang ada tempat ini Tuhan. Biar Tuhan akan percaya kasih-Mu asal Tuhan tempat ini Bapak. Berkata pujian-pujian kami, berakhir ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir Bapak. Berkata juga setiap kami Tuhan mengalami pelayanan Bapak yang melayani-Mu Tuhan. Berkata setiap kami kami tidak lapang banyak, tapi di kami di dalam Tuhan kami menjadi seorang Bapak. Oh haleluya Tuhan, jadikan ibadah ini adalah ibadah yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati kami, siap melaksanakan ibadah kami dan awal tanggapannya Tuhan yang berkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya, apa kabarnya? Luar biasa. Dan lagi apa kabarnya? Luar biasa. Yeah.
muda-mudi. Lebih seru anak-anak. Dora, punya mamanya pegang. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dalam Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dalam Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian terhadap terang itu, supaya orang tidak percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia memberi kesaksian tentang terang itu. Firman itu telah menjadi manusia dan dia berantara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Lukas 1 ayat 28 sampai 29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah." Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat
bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bisa mengajar. Lukas 2 ayat 10-12 sama-sama. Satu, dua, tiga. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjadi seorang bayi dikungkus ke dalam langit dan berbari di dalam agungan. Maria, si Maria. Mari kita lanjutkan ibadah kita dan kita menyanyikan pujian dan dia raya untuk kami. Bagi ke depan. Tamu satu. Satu tamu ya, enak emang. Tamu satu orang. Tamu satu. Ayo, depan namanya Jojo. Oke, sebelumnya kita maju. Iya, nanti kita maju. Perwakilan dan majelis Mama dari kamu. Dan untuk dari perwakilan sekolah minggu, boleh Tania. Tania, Tania, iya Tania. Tania. Sebenarnya saya akan bacakan untuk. David, lalu telah sudah tiba dan sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang berhati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang yang benar dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mari kita melakukan proses mantus dan menyatakan ini. Mari kita menyanyikan pujian kepada Oh.
Sungguh besar Allah.
ayat 1 dan 2. Ya, kita berbahagia. Kita tahu banyak gereja sekarang tidak bisa merayakan ya, hanya lewat live streaming. Tapi kita, Tuhan beri kemurahannya, kita bisa merayakan Natal hari ini. Kita baca Matius 2 ayat 1 dan 2. Ya, kalau sudah dapat, pada hitungan yang ketiga kita sama-sama membacakannya. Oke, 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyambutnya. Adapun judul renungan kita hari ini, yaitu renungan Natal kita hari ini, dan kami datang untuk menyembahnya. Marilah kita menyembah Dia. Subtema kita yaitu melalui perayaan Natal ini, hendaklah kita senantiasa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sudah banyak hal yang kita tahu atau kita dengar tentang khotbah-khotbah di hari Natal. Sudah banyak mungkin kita tahu tentang siapa orang Majus ini. Ya. Bapak Ibu Saudara, namun ada kita mau belajar beberapa hal dari pribadi atau dari orang Majus tersebut. Sebagaimana dalam renungan kita hari ini dikatakan, dan kami datang untuk menyembah Dia. Sedikit Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang Majus ini dikatakan para penulis, baik itu sejarah-sejarah gereja mula-mula, mereka datangnya bukan dari orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka bukanlah dari golongan orang Israel, tetapi dari golongan yang tidak mengenal Tuhan, yaitu orang Persia. Dan banyak juga yang berkata orang Arab. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sementara umat Israel itu sendiri yang mereka sudah tahu bahwa akan lahir seorang Mesias, bahwa di dalam kitab perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa akan datang seorang Mesias yang lahir. Namun mereka masa bodoh dengan berita itu, masa bodoh dengan firman itu. Mereka bukan gak tahu apa yang tertulis dalam di Alkitab, namun mereka semata-mata tidak memiliki kerinduan seperti orang Majus ini. Mereka tahu firman Tuhan, mereka pelajari, baik itu di dalam kitab-kitab PL, di dalam nabi-nabi mereka sudah menggali, sudah mengetahui, tapi mereka tidak ada hati untuk menyembah atau untuk datang menyambut sang raja, yaitu Mesias. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kata Majus itu berarti magisen, atau boleh dikatakan orang-orang yang memiliki ilmu perbintangan, atau banyak juga yang berkata bahwa mereka itu adalah orang-orang atau pendeta dari Zoroastrian yang bukan mengenal Tuhan, tetapi justru sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan di luar daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini mereka adalah orang-orang yang bijak, orang-orang yang tahu tentang perbintangan. Di dalam Alkitab dikatakan tadi, ketika mereka melihat bintang itu, maka mereka mencari, mereka berpikir ada sesuatu yang terjadi.